Assalamualaikum, saya Dr. Zura Hashim daripada Handwriting Analysis Academy. Masalah sekarang adalah kita tak kenal siapa di sekeliling kita. Kalau pasangan, kita tak kenal pasangan. Kalau kita dalam satu kumpulan bekerja, kita tak kenal tim kita. Kalau anak pun, hatta anak pun kita tidak kenal anak kita bagaimana. Dan kita akan rasa kita akan push mereka. Contoh anak, kita akan push mereka ke tahap yang kita mahukan. Kalau suami, pasangan, kita selalu tak kenal, akan menyebabkan selalu bermasalah dalam komunikasi, bergaduh dan sebagainya sebab kita tak faham masing-masing. Kalau di dalam pekerjaan pun sama, selalu akan menyebabkan masalah komunikasi dan tidak harmoni di dalam sebuah organisasi. Jadi sebenarnya masalah begini sangat senang untuk kita, bagaimana untuk kita atasi, iaitu dengan mengenali siapakah di sekeliling kita. Kita kena kenal siapa pasangan kita, kita kena kenal siapakah yang kita bekerja bersama, siapakah kita punya majikan, siapakah pekerja kita, siapakah anak-anak kita dan sebagainya. Bila kita kenal, mudah untuk kita nak memahami mereka, dan juga bila kita faham, kita akan ada rasa empati dan mulalah akan timbul rasa kasih dan sayang. Dan bagaimana kita nak kenal, sangat mudah insyaAllah melalui tulisan tangan. Kenapa tulisan tangan? Sebab bila kita menulis, kita berfikir, bila kita menulis akan menggetarkan otot-otot, kita dan juga otot-otot, dan keluarkanlah hasil. Sebab tu hasil tulisan kita tidak sama. Setiap orang tulisannya tidak sama. Dan insyaAllah buku ini akan bagi satu pedoman untuk kita bagaimana kita nak kenal siapa sekeliling kita. Kita nak kenal pasangan kita, kita nak kenal siapakah teammate kita, siapakah anak-anak kita, siapakah di sekeliling kita, insyaAllah. Dan ini saya suka namakan, dengan melalui buku ini saya suka namakan satu teknik, iaitu teknik scanning. Bagaimana kita katakan teknik scanning? Contohnya, kalau kita ada satu jenis tulisan, kita ada banyak jenis tulisan, ya? Tulisan, banyak sangat tulisan sekeliling kita. Melalui tulisan ini kita kenal, mudah sangat. Melalui teknik ini, kita panggil teknik scanning, kita kenal. Contohnya, bila kita tengok tulisan ini, kita tahu yang seseorang ini, insan ini, selalu banyak fikir negatif. Dia selalu ada banyak skeptical, ragu-ragu dalam hidupnya. Jadi bagaimana kita nak bantu dia? Kita kena tolong positifkan dia selalu. Dan contoh yang ini pula, kisah yang ini sangat positif, sehingga kadang-kadang tidak fokus kepada satu-satu tugasan sebab semua dia nampak bling. Semua dia nampak peluang. Jadi sebagai sahabat, kita patut tolong untuk fokuskan dia dan ingatkan kembali. Dan ini pula kita tengok, ya, contohnya kisah yang begini. Tulisan ini kita tahu orang ni sangat besar tulisannya. Jadi bila kita tengok tulisan yang sangat besar, bermakna dia seorang extrovert. Bila dikatakan extrovert dalam syarikat, kita tak boleh letak dia di belakang back end. Contohnya yang jaga komputer, yang jaga sistem, yang jaga data, tak boleh. Sebab ianya akan menyebabkan orang ini cepat bosan. Jadi saya yakin dan percaya bila kita mudah mengenali seseorang melalui buku tulisan tangan, ya, dahsyatnya tulisan ini milik siapa, kita mudah untuk mengenali sekeliling kita. Dan ini adalah buku cetakan yang pertama. InsyaAllah kita akan cetak yang kedua sebab buku ini bagai tsunami. Bila kita launching yang pertama, bagai tsunami memang sold out. Jadi insyaAllah kita akan cetak untuk cetakan yang kedua dengan edisi kemas kini. Saya kena percaya anda semua kena dapatkan, wajib, sebab mudah sangat untuk kita mengenali seseorang. Bila kita mengenali seseorang, kita akan mudah untuk bahagia dan membahagiakan. InsyaAllah, wallahualam.